Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk cara nak buat seluar yang ada tali. Okay, so saya dah ada satu seluar yang saya dah siap cantumkan dengan dia punya pinggang lah. Okay, so dekat bahagian tengah-tengah depan seluar ni, saya tandakan setengah inci ke kiri dan kanan, saya jahit lubang butang. Yang ini lubang butang ni untuk kita keluarkan tali tu nanti. Okay, di bahagian dalam dia saya lekatkan kain gam dulu sebelum saya jahit lubang butang. Okay, dan saya tebuk siap-siap lah lubang butang tu. Okay, untuk kita keluar masukkan tali nanti. Okay, saya juga dah sediakan getah. Okay, ukuran panjang getah ni saya gunakan ukuran punggung. Contohnya ukuran punggung 21 inci. So, masa nak potong getah tu, saya akan stretchkan getah tu. Dan dalam keadaan getah tu stretch, diregangkan, saya ukur 21 inci dan potong. Jadi, hasilnya panjang getah ni kita akan dapat kurang pada 21 inci. Yang ni saya dapat dalam 16 inci. Lepas potonglah. So daripada 21 inci tu kita stretch dan potong. Lepas tu dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Saya dapat dalam 16 inci. So saya dah cantumkan. Lepas tu saya tandakan 4 lah. Tandakan 4 getah ni. Okay, so getah yang saya dah tandakan 4 tadi, bahagian tengah dia saya nak samakan dengan bahagian tengah depan seluar. So yang ni tengah depan seluar. Okay, so getah ni bahagian tengah dia saya samakan dan saya lipat. Okay, jadi pastikan yang basi ni akan lebih daripada cantuman pinggang tadi. Supaya bila kita jahit dari luar, automatik kita akan jahit sekali kain ni. Kalau ngam-ngam saja nanti takut bila kita jahit dari luar tak kena dekat kain tu. Okay. So, saya pin kan atas pinggang ni. Okay. Dan sambil tarik tu, kita akan regangkan getah. Okay, sambil kita tarik, sambil kita jahit, kita akan stretchkan dia. Okay. Selesai jahit tadi. Okay, so kita jahit tadi dekat sini. Okay, bila kita check kat dalam, memang kenalah bahagian dalam sebab kita memang lebihkan tadi kan. Okay, so sekarang ni okay, kita nak jahit pula di bahagian tadi yang kita jahit. Jahitan tadi tak kena pada getah. Sebab tu saya tak buka lagi pin tadi. So, sekarang kita akan jahit pula lagi dua garisan. Satu garisan dekat atas atas lubang dan satu garisan dekat bawah lubang. Okay, so kita nak jahit satu garisan
dekat atas lubang butang kita dan satu lagi dekat bawah lubang butang. Okey, so kita boleh gunakan kita punya apa, senggat yang ada dekat kita punya mesin jahit ni sebagai guide lah untuk kita jahit supaya garisan yang kita jahit tu lurus. Okay, dan sambil kita jahit, kita akan regangkan juga. Okay, kita jahit keliling sampai habis dan kita akan ulang untuk satu lagi garisan yang kat bawah lubang butang tu. Ya, dah siap ya kita punya jahitan kat getah tadi. So sekarang ni kita hanya perlu masukkan tali, masuk ke salah satu lubang, pusing kot keliling dia dan keluar balik lubang yang satu lagi. Okey, memandangkan sekarang ni saya tak ada tali yang warna yang matching dengan seluar ni, saya cuma akan tunjukkan contoh dengan gunakan ribbon sajalah. Okey, so kat sini saya ada satu alat yang kita panggil bodkin. Okey, kita akan sepitkan dekat tali ataupun ribbon yang kita nak masukkan tu. Okey, dan kita akan masukkan dekat dalam lubang. Lubang yang kita dah buat tadi. Okey. Okey. Kita masukkan. Dan perlahan-lahan. Okey. Pusingkan dia keliling. Sampai nanti bodkin kita ni kita akan keluarkan dekat lubang yang lagi sebelah tu. Okay. Okay. Keluarkan dia dekat lubang yang lagi satu. Okay. So, dah keluar ni. Okay, so kita adjust lah tali ni kita nak panjang mana. Kita boleh simpulkan dekat hujung dia. Ada setengah orang dia suka tak manik ke, nak bagi cantik sikit. Okay. Contohlah kan. Okay, esok saya akan carilah tali yang warna yang bersesuaian. So, dah jadi kita punya seluar bertali. Okay, selamat mencuba.